Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tira Fitri dari Masta. Di video kali ini saya akan membandingkan tensimeter digital Omron dengan tipe HIM6121 dengan tensimeter digital Omron dengan tipe HIM7130. Nah, untuk yang pertama kita lihat dari fungsinya. Untuk fungsinya, kedua tensimeter digital ini sama, yaitu bisa membantu kita untuk mengukur tekanan darah kita secara otomatis, kemudian juga menjanjikan kenyamanan, kemudian kemudahan dan juga tingkat akurasi. Nah, kemudian yang kedua kita bedakan dari spesifikasinya. Nah, untuk yang pertama kita bedakan mengenai bentuknya. Untuk yang tipe 7130 bentuknya seperti ini. Kemudian yang tipe 6121 bentuknya simple, kecil, seperti ini. Kemudian spesifikasinya, kedua alat tensimeter digital ini sama-sama dilengkapi dengan cuff wrapping guide, di mana itu membantu kita mengidentifikasi apakah pemasangan manset betul atau tidak. Di sini ada lampu OK-nya. Kemudian selanjutnya, dilengkapi dengan blood pressure level indicator, yaitu bisa menunjukkan apakah level indikator tensi kita termasuk hipertensi atau bukan. Nah, kemudian selanjutnya kedua alat tensimeter digital ini juga dilengkapi dengan memori. Jadi kita bisa melihat hasil tensi kita yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya kelebihan dari memori yang ada di kedua tensimeter digital ini bisa dihapus. Jadi pengguna tidak usah khawatir kalau memorinya penuh karena bisa dihapus. Nah, kemudian selanjutnya kedua alat ini juga mampu mendeteksi apakah detak jantung dari pengguna itu stabil atau tidak. Jadi ketika detak jantung pengguna tidak stabil, kedua alat ini akan muncul gambar seperti ini. Nah, itu beberapa kesamaannya. Nah, selanjutnya kita lihat dari perbedaannya. Untuk yang pertama, sudah terlihat sangat jelas sekali perbedaan dari bentuknya. Kemudian juga sangat berbeda sekali ketika penggunaannya. Ini digunakan manset dan bisa digunakan di lengan. Sedangkan yang ini kita bisa menggunakannya di pergelangan tangan. Jadi untuk alat yang tipe 6121 ini lebih simpel, tidak memerlukan selang, sangat simpel sekali. Kemudian selanjutnya, tipe yang HIM7130 ini dilengkapi dengan body movement detection. Jadi ketika melakukan proses tensi dan pengguna melakukan banyak pergerakan, akan muncul gambar yang seperti ini. Kemudian selanjutnya bisa menunjukkan rata-rata penggunaan dari penggunanya. Namun harus diingat, rata-rata tersebut akan muncul jika penggunaan alat ini sudah dilakukan lebih dari 3 kali. Nah, kemudian selain bisa menampilkan rata-ratanya, untuk tipe HIM7130 ini bisa disetting tanggalnya. Jadi supaya lebih mudah lagi ketika menyimpan data dari penggunanya. Kemudian selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara penggunaannya. Untuk yang pertama, penggunaan dari Omron HIM7130. Cara penggunaannya sama seperti tensimeter digital pada umumnya. Kita pasangkan di lengan. Nah, sebelum kita melakukan proses tensi, kita juga bisa mengatur dari tanggalnya terlebih dahulu dengan cara menekan tombol yang seperti ini. Yang pertama adalah tahunnya. Nah, kita bisa mengganti tahunnya ini dengan menekan tombol yang ini. Untuk yang ini adalah untuk menambah dan yang ini untuk mengurangi. Kita tinggal mengatur saja sesuai dengan tahun penggunaan. Kemudian untuk mengganti lagi, kita tekan yang ini lagi untuk mengganti dari tanggal dan bulannya. Ini terserah pengguna. Kemudian ini adalah jamnya.
Ini juga bisa diatur sesuai dengan penggunanya. Lalu ketika sudah diatur semua, kita bisa menekan tombol start atau stop ini. Nah, gambar oke ini akan muncul jika pemasangan manset sudah benar. Jadi ketika ini belum menyala, sebaiknya pengguna memperbaiki dari posisi mansetnya. Nah, hasil dari tensi ini akan tersimpan dengan otomatis. Kita bisa melihatnya di sini. Langsung muncul. Kemudian untuk melihat rata-ratanya, kita harus menggunakan alat ini lebih dari 3 kali. Nah, di sini saya sudah menggunakan alat ini selama 3 kali. Kita bisa mengeceknya di sini dengan menekan ini, tombol ini. Nah, kita bisa melihatnya di sini. Pertama kita menekan tombol yang ini. Kemudian untuk melihat pengukurannya, kita bisa menekan kedua tombol ini. Ini untuk yang kedua. Kemudian ini untuk ketiga. Dan seterusnya. Kemudian untuk melihat rata-ratanya, kita bisa menekan tombol yang ini selama 2 atau 3 detik lebih. Nah, jika muncul gambar seperti ini adalah rata-rata dari tensi penggunanya. Kemudian selanjutnya, cara untuk menghapus dari memorinya. Nah, untuk menghapus memorinya cukup dengan menekan tombol yang ini. Kemudian secara bersamaan kita juga menekan tombol start atau stop ini selama 2 atau 3 detik lebih. Nah, jika muncul gambar seperti ini, jadi semua data penggunanya sudah dihapus. Nah, kemudian saya ingin mengingatkan untuk penggunanya, jika ingin mengatur rata-ratanya, kita harus memastikan tanggal dan tahun dan tanggalnya sudah tersetting, karena jika tanggal dan tahunnya belum tersetting, maka tidak bisa melakukan rata-rata seperti tadi. Nah, lalu selanjutnya, karena alat ini bisa menyimpan secara otomatis hasil tensi dari penggunanya, kemudian ada cara juga supaya alat ini tidak menyimpan secara otomatis hasil tersebut, yaitu dengan kita menggunakan mode tamu atau mode penggunanya. Nah, caranya sebelum melakukan, kita menekan start atau stop ini lebih dari 3 detik sampai tanggal yang di sini menghilang. Saya ulangi, kita tekan 3 detik sampai tanggal di sini hilang. Kemudian akan secara otomatis memompa. Nah, hasil yang sudah keluar ini tidak akan tersimpan secara otomatis karena kita menggunakan mode yang tamu atau mode pengguna. Nah, seperti itu cara pemakaiannya. Kemudian untuk alat tensimeter digital dengan tipe HIM7130 ini menggunakan baterai, 4 baterai yang seperti ini. Kemudian selain bisa menggunakan baterai, alat ini juga bisa menggunakan adaptor. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya cara pemakaian dari tipe Omron yang 6121. Untuk cara penggunaannya lebih simpel karena ini hanya dipakai di pergelangan tangan saja dan bisa dilakukan sendiri oleh penggunanya. Seperti ini. Kemudian cara penggunaannya juga harus sejajar dengan jantung kita atau yang sudah tertera di gambarnya seperti ini. Caranya sama, tinggal satu klik saja. Nah, akan muncul gambar oke jika manset ini sudah terpasang dengan benar. Nah, seperti ini. Nah, ini muncul gambar seperti ini karena detak jantung penggunanya tidak beraturan. Tapi pengguna tidak usah khawatir, kita bisa menyopot mansetnya kembali selama 2 atau 3 menit lebih. Kemudian kita bisa mengulangi proses pengecekan tensi kita. Jika gambar ini muncul 3 kali berturut-turut, maka disarankan pengguna menghubungi dokter. Jadi seperti itu. Kemudian alat ini juga bisa menyimpan memori penggunaannya.
seperti ini. Nah, untuk menghapusnya kita bisa menekan tombol yang ini. Secara bersamaan kita juga menekan tombol yang ini juga selama 2-3 detik lebih. Nah, jika muncul gambar seperti ini berarti memori sudah terhapus. Jadi seperti itu, sangat simpel sekali cara penggunaannya, bisa dilakukan sendiri oleh pengguna. Kemudian untuk baterainya ada di sini. Nah, membutuhkan 2 baterai kecil yang seperti ini. Untuk yang tipe ini tidak bisa menggunakan adaptor, hanya menggunakan baterai saja. Nah, kemudian saran untuk pengguna, jika alatnya ini tidak digunakan, sebaiknya baterainya dilepas supaya alat lebih awet lagi dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi seperti itu perbedaannya. Kemudian untuk harganya pasti berbeda. Nah, untuk perkiraan harganya teman-teman bisa mengecek langsung di link yang sudah tersedia di kolom deskripsi. Jadi seperti itu, sangat mudah bukan? Nah, jadi demikian video review dari kami masang mengenai perbandingan tensimeter digital Omron dengan tipe HIM7130 dan tensimeter digital Omron dengan tipe 6121. Apabila teman-teman menyukai video dari kami Masta, yuk like dan juga subscribe channel kami Masta. Dan juga bunyikan lonceng di bawah supaya teman-teman tidak tertinggal video terbaru dari kita. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat ya.